Sewaktu pinggir dengan panstuk tidak ada suaranya. Mereka mengatakan lebih cepat dan lebih bagus. Jangankan ceramah lama, imam saja kalau lama itu biasanya ada kode dari jamaah. Kenapa ustaz tahu? Ya karena saya imam di mana-mana. Saya pernah baca doa pendek, aminnya Allah pendek. Saya baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Saya tes. Allahumma hamdan zahirin wa hamdan na'imin, hamdan yuafini Allahumma yukafir mazidah. Selesai itu saya tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya orang, masya Allah, kena saya. Amin. Aminnya bagus ya. Kenapa aminnya bagus, wahai saudaraku? Orang itu menjawab, karena ustaz tahu diri. Rumah saya jauh, pulang tidak kemalaman, ustaz. Saya ini orang lapar, ustaz. Pulang saya masih bisa makan, ustaz. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang, amin. Ini fakta Bapak Ibu, karena yang kenal Allah ini kurang lama. Ustaz, kalau bismillah ente susah kerja, percaya, karena malam itu kita hadir ratusan begini, tetapi ketika besok malam saya diundang lagi di situ. Maka saya jamin hanya pembahas yang datang sendiri. Yang lain ini sudah datang, sudah masuk di dalam, masih di luar pagar begini di akhir hari. Tadi tadi mau tiba dengan kamera. Ibu Ustaz Atmal membawa ulama dia ini di Ustaz Atmal. Dia sering sholat, bahkan kalau mau sholat di situ takut terlalu cepat. Kita maunya lama, di Raudhah. Rasulullah sendiri bersabda, Raudhatu min riyadil jannah, Raudhatu min riyadil jinan. Di antara mimbar dan rumahku adalah taman-taman, di antara taman surga. Bapak Ibu sholat di situ antri, banyak orang. Saya sholat di situ tidak lama, saya ditarik oleh polisi Arab Saudi. Hayya, hayya, tang, keluar. Dia tarik saya karena sudah lama saya sholat. Saya hadap begini dia, dia tidak tahu saya oleh polisi. Saya lihat begini, ini hanya dua strike, tapi saya dua malam. Mari dia bilang, mau ngomong
Bikin apa dengan kamu polisi di Indonesia? Ini saya di sini. Saya tahan paspormu, tidak boleh pulang kamu. Nah, harus apa? Makanya tadi sampai kalau dari yang pertama tadi, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Itu intinya. Bahwa bulan haji adalah bulan yang sudah ditentukan. Barang siapa yang melaksanakan haji pada bulan itu, fala rafasa, janganlah berbuat rafas, berkata jorok, maki-makian, menghina, melecehkan, jangan. Fala rafasa wala fusuka, berbuat fasik, jangan berbuat maksiat di sana. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji, dan jangan bertengkar. Jangan berbantah-bantahan menjadi permasalahan, sehingga jelas dalam firman Allah, Allah yang menjelaskan. Ada tak tulis Sulaiman lost something? Ada tak tulis di situ iman lost maya? Tapi ada nama-nama orang Indonesia ini. Ini dia tulis-tulis kenapa? Mungkin pikiran orang yang menulis itu akan jadi dengan orang yang dia tulis. Saya juga ada coba-coba tulis dengan artis sampai sekarang tidak jadi. Ini maknanya apa? Bukan tulisan, tapi makna kau berdoa di situ. Ketika kau tidak ada jodoh, berdoa kau didapatkan jodoh. Ketika kau kurang bahagia, doakan agar menjadi bahagia. Ketika kau tidak ada keturunan, doakan kau mendapatkan keturunan. Insyaallah menjadi referensi bagi kita. Yang ketika kita menjadikan suatu etibat, itu semua perjalanan adalah bagian daripada perjalanan rendebus. Bagaimana perjalanan-perjalanan yang sudah ada dilakukan oleh para nabi-nabi kita. Bahkan ketika kita wukuf di padang Arafah, Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Pada saat di Arafah itulah Rasulullah melaksanakan haji wada atau haji terakhir menjelang wafatnya Rasulullah. Rasulullah berpesan pada saat itu. Ketika pada saat itu juga di padang Arafah itulah wahyu Rasulullah turun yang dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan segala nikmatmu, dan aku ridhoi Islam untuk menjadi agamamu. Nanti suaminya tanya, kenapa mama ini? Setelah dengar ceramah yang Ustaz Akmal, kok mama marah? Bukan marah-marah, tapi kata Ustaz Akmal tadi, jaga keharmonisan rumah tangga, jaga semuanya, saling memuji antara tipapa dan timama. Sekarang timama ini sudah tua, gigi timama sudah ompong satu persatu, kulit timama sudah keriput, pujian tipapa sudah tidak ada. Dan memang paitua-paitua yang sudah tua sekarang itu waktu muda itu memuji istrinya itu luar biasa. Mau makan saja, apa kata suaminya? Mama, mari makan saya. Mari duduk di mama saya. Di papa mau suap saya. Karena kita GP kaki di paitua kadang-kadang mau bunuh. Padahal sakit. Tapi karena dia cinta, apa dia jawab? Tidak apa-apa. Ketika pujian tidak ada lagi, sebentar panggil suaminya, Pak, kau tolong pujian yang dulu, yang kau katakan mama cantik tidak ada duanya. Mana? Aku lagi jawab suaminya di rumah. Mama, sekarang kau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapo panggang. Dulu pipi di mama span-span madeo biapo. Sekarang? Sekarang pipi di mama madeo biapo kukus. Ada yang bilang biapo kukus, kamu disabar suka gini kita. Bukan. Saya bilang biapo kukus, kamu disabar suka gini. Bukan mama, tidak. Bukan di oma, tapi mirip-mirip. Oh. Ketika tidak ada pujian itu datang, sebentar pulang lagi panggil suaminya, Pak, kau tolong pujian yang dulu, yang ketika dulu saya mengatur alis kau katakan bagus, sekarang saya mengatur alis tidak ada kau puji lagi. Mana pujian yang dulu? Apalagi jawab suaminya, Mama, sekarang kulit kau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Alis matamu mama dulu kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Waktu 17 alis mata di mama masih di bawah garis. Tapi sekarang sudah 70 satu tahun. Sekarang nanawamu kau ukir alis mata madelo gunung tilok gabia. Semakin tinggi usia, semakin tinggi orang alis mata. Saya lihat-lihat dari sini sampai sini,
Saya lihat-lihat ada juga miliknya. Hadir mau hadirat yang Allah. Saya kata musik apa hampir 2 tahun 8 bulan. Saya pernah di lalu lintas selesai subuh. Saya jalan-jalan, setelah itu saya mandi, saya ganti dinas. Saya berdiri di lampu merah. Saya lihat ada ibu-ibu datang dengan motornya. Saya lihat kaca spion ibu ini tidak ada. Saya dekati. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Tolong kaca spion ibu bunda. Dia bilang, waduh. Saya bilang, apa dulu? Mana? Di kiri tidak ada. Di kanan tidak ada. Coba ada ibu-ibu yang di sini yang bisa menjawab, ada di mana kaca spionnya? Ada di dompet, ada di tas. Berarti ibu-ibu yang menjawab ini pengalaman, dan itu benar, benar sekali, tidak salah. Itu benar bapak ibu saja, benar sekali bapak ibu orang tua saya, benar di dompet dan di dalam tas. Setelah saya tanya ibu telepon spion. Buka dulu, buka. Dia buka, dia ambil kaca spionnya pula. Dia taruh di dalam tas. Saya tanya, ibu, kenapa kaca spion tidak diletakkan pada tempatnya? Kenapa di dalam tas? Dengan senang hati ibu itu menjawab, saya rela korbankan kaca spion Ustaz daripada alis mata saya. Berarti ini yang jawab tanya. Sehingga aku alis mata. Kembali, masya Allah. Itu berkah apa? Keindahan ya. Keindahan kita mengatur untuk suami adalah mahabbah. Kecintaan kita mengatur kecantikan diri untuk suami adalah rasa mahabbah. Adalah pahala yang luar biasa. Suami, jaga perasaan istrimu. Dan istri, jaga perasaan suami. Suami, ketika kau menjaga perasaan istri, sungguh besar pahalanya. Dan ketika ibu-ibu menjaga perasaan suami, menjadi istri yang soleha, dia boleh masuk surga melalui pintu mana yang ia sukai. Suami, jangan sampai istri berkata, dua hari pemana. Setuju dengan tiga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak. Bapak ibu yang telah memandai pada hari ini silaturahmi yang begitu besar. Makna silaturahmi yang begitu dahsyat. Makna sedekah yang begitu luar biasa. Ada sepeda dari Pak Sawat, dari Pak Bupati juga nanti ada. Dari semua Bapak Ibu hujat ini, Bapak Ibu lihat. Ini ketika dibawa, belum dimasak, baru dibawa. Sudah beri doa harapan kesenangannya. Menjadikan doa Bapak Ibu tiba di sini, Allah sampaikan. Dalam keadaan sehat dan selamat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sama-sama. Waj'alna dalamnya. Tapi karena saya lihat tidak ada api, maka Ustaz ceramah harus tahu diri dong. Jangan terlalu lama ente ceramah. Karena biasanya kalau sudah semakin lama, akan muncul batuk-batuk yang berbeda-beda. Ada batuk yang normal, ada batuk yang tidak normal. Kalau yang normal tadi ada, itu normal. Sedikit-sedikit lagi sudah mulai dia tambah di benada, sudah jadi begini. Kalau sudah begitu, berarti waspada, maklumi tanda. Kita semua harus mengerti waktu. Sehingga itu, saya tutup lagi dengan satu pantun. Ikan sepat, ikan lele. Karena tadi MC tadi mengucapkan pantun tadi, ketika datangnya kakanda kita Pak Bupati, dia sambung dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Ikan sepat, ikan lele. Lebih cepat, tidak usah bertele-tele. Burung irian, burung cendrawasih.
Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih bagi yang sudah merekam saya. Di sini saya melihat ada sahabat saya juga dari RRI, teman saya, sahabat saya ada Pak Ustaz juga yang sempat kemarin juara dua dari Provinsi Lontalu juga, lomba dakwah juga. Nah, di sini saya lihat juga tadi ada yang merekam saya, Bapak Ibu, ada sahabat saya di dekat seluruh sana merekam, handphonenya ke atas. Tidak lama dia tuh, tidak lama suatu, terakhir saya lihat dia sosimpan ke rumah. Suatu hari saya tanya yang merekam itu, Ibu kenapa merekam saya, tidak pernah sampai selesai. Rekamlah sampai habis, ceramahnya bagus. Ibu itu menjawab, kalau maaf Pak Ustaz, karena tangan saya berpegang handphone, kalau sok keram. Tapi saya lihat tadi ada beberapa di sini, tangannya lama, kenapa tidak turun-turun? Ternyata dia taruh di sandalan situ. Ini kuat, dia lo genggaman konsis. Saya juga dia live, di FB, di portal, di mana-mana ceramah saya itu viral, di online, kemana-mana. Setelah berjumpa dengan saya itu online, saya lihat tiba-tiba putus. Saya tanya, Ibu, kasih terus itu online. Dia jawab, belum mampu, oh Pak Ustaz, karena data yang pusat. Sebagai sekolah, kalau Ustaz mau tambah data, boleh oh Ustaz. Tidak apa-apa saya direkam, tidak apa-apa saya di video, tidak apa-apa saya di song sedemikian rupa. Tapi ingat, setelah saya tutup ceramah ini, tolong lakukanlah tiga perkara. Perkara apa tiga itu Ustaz? Yang pertama, jangan lupa like. Komen bahwa ikatan persaudaraan Haji Indonesia Telaga Biru adalah perjalinan silaturahmi dengan mengandalkan sedekah dan keberkahannya, dan sedekah itu dapat menyambung tali silaturahmi, dan silaturahmi itu dapat memperpanjang umur dan menyelamatkan kita dari mati secara sempurna. Itu berkah. Dan yang ketiga, jangan lupa share. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Itu saja apa yang Bapak saya sampaikan. Insyaallah ada manfaatnya. Wallahu musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.